Akhirnya jadi juga lo pindah ke rumah baru. Iya sih, tapi masih capek beres-beresnya bro. Tenanglah, gue bantuin. Udah, masuk ya. Tapi gue gak salah paham ya. Apa? Gue juga mau ngerti apa. Tapi gue Wah, gede juga rumah lo ya? Lumayan. Yaudah deh, gue harus balik sekarang kayaknya. Nah, katanya lo mau bantuin gue. Ini kan gue bantuin dan gue bilang tadi apa? Gue gak bisa lama-lama. Yaudah deh. Duluan nih. Ya udah deh. Kenapa nih lampu? Kayaknya rumah lu bekas diskotik deh. Canda. Itu paling lu ganti juga udah bener kok. Ya. Udah ya? Thank you bro. Yup. Masa baru masuk harus ganti lampu sih? Sih makin horor di rumah. Mas, kok bisa jatuh sendiri sih? Asli ini makin ngeri di rumah. Barusan. Karena mau motret dulu ya. Pa.
sih tuh cewek. Foto pakai kamera HP malam-malam. Kayaknya gue harus beraksi nih. Ih. Halo. Sorry. Lagi foto-foto ya? Iya, tapi nggak jadi-jadi. Ya, kalau mau malam begini harus pakai blitz. Hah? Biar bagus. Tapi kelihatannya jadi nggak natural. Kalau mau natural, pakai sekitar rendah. Tapi lu nggak boleh gerak, harus diem. Kalau nggak, pasti fotonya blur. Oh, gitu? Pantesan foto gue blur semua. Iyalah. Lu fotografer? Enggak, gue cuma hobi doang. Lagi narsis atau ngapain sih? Enggak, ini gue lagi mau bikin portfolio buat batik bikinan gue tuh. Oh, portfolio. Portfolio harus bagus dong fotonya, jangan pakai HP. Itu masalahnya. Kan emang harus pakai fotografer, terus harus ada foto modelnya. Cuman kan gue gak punya biayanya, makanya model gue sendiri. Tapi pakai handphone, gitu deh. Kalau gue bantuin mau gak? Bantuin? Lo mau fotoin gue? Pakai itu? Ya mau banget lah! Tapi bayarnya gak sekarang ya? Ya emang gue kelihatan kayak orang susah apa? Udahlah, gak usah, gue ikhlas kok. Mau gak nih? Mau lah. Udah. Fotoin. Yaudah, ayo. Mas. Nah. Namanya siapa? Kenalan dulu dong. Gue Radek. Santi. Saat ku dekat dirimu, saat ku tatap matamu, jadi serba salah. Tapi coba beranikan diri, walau tak percaya diri, ku harus bagaimana? Siapkan rayuan mautku. Ku nyanyikan lagu ini tanda ku suka padamu. Terima aku apa adanya. Ku mohon jawab segera, jangan kau berpikir lama. Hari ini kau jadi milikku. Rendek. Makasih ya, lo udah mau bantuin gue, baik banget sih. Ente aja lagi, kebetulan aja ada lo segitu. Tadi gue juga bingung mau ngapain, gak mungkin gue fotoin capung. Ih, masuk gue disamain sama capung. Cara doang. Enggak kok, gue seneng bantuin lo. Makasih ya. Maaf nih, gue Pak. Enggak apa-apa lagi, yang penting lu ikhlas. Ikhlas lah. Oke. Jadi batik bikin apa sendiri? Iya. Itu emang hobi ngeditain baju. Ya yang jahit sih orang lain. Sekarang niatnya gua mau batik ini mau gua jual online. Berniat. Keren. Tapi gua yakin kok batik lu bakalan laku. Desainnya bagus soalnya. Amin. Itu jadi. Kalau nanti batik gue laku, gue bakal traktir lo abis-abisan apa aja deh, terserah lo. Tapi kalau mau ketoprak lagi juga gak apa-apa. Gue gak boleh request gitu. Iya boleh. Gue minta nomor lo dong. Boleh.
Adit. Adit. Aditnya tidur ya? Iya tidur, dia kecapean banget dari tadi. Ya ampun Radu, gue jadi ngerepotin lo. Makasih ya udah ngejagain Adit. Gak apa-apa, lagian gue juga seneng main sama Adit. Tadi kita main bola. Loh, ini kakinya kenapa? Ini tadi dia jatuh main bola. Kamu udah bangun ya? Lo bisa sih, emangnya lo gak ngeliatin? Emangnya lo gak ngejagain gitu? Maaf, maaf. Tadi pas main bolanya gue gak ngeliat jatuhnya. Gue udah coba bawa ke dokter gue, tapi Aditnya gak mau. Kok bisa sampai gak ngeliat sih? Kamu sakit gak? Gak apa-apa kok, Kak. Ayo udah kita masuk yuk. Biar gue bawain barang-barang lo. Gak usah, makasih. Dadah, Dit. Pelan-pelan. Barang aku yang ketinggalan kemarin di mana? Di kamar tuh, ambil aja. Oh. Kamu lagi apa sih? Sibuk banget. Foto-foto kamu agak tenan. Kok bisa? Biasanya ele, miring, gak bagus. Ini kok bagus sih? Bisa? Iyalah. Soalnya tadi ada yang fotoin cowok di fotografer. Oh alah, fotografer yang fotoin. Ya pantes lah. Teman kamu? Baru kenal tadi, namanya Radek. Dia kasihan liatin gue foto sendirian, makanya dibantuin. Terus? Ma, makan ya. Pa, mau sampai kapan begini, Pa? Iya, Mbak. Oh, iya. Kirim aja alamatnya langsung, nanti... Iya, nanti kita kirim barangnya. Iya, COD, Mbak. Iya, terima kasih. Gue harus kasih tau Radek. Halo, cantik. Adek, lo di mana? Gue mau cerita sama lo. Foto yang semalam langsung gue upload ke medsos. Dan dari pagi handphone gue tuh nggak berhenti bunyi. Iya, mereka langsung order. Wah, bagus dong. Iya, ini semua juga kan berkat foto lo. Nggak juga lah. Ini pasti karena rancangan lo bagus. Iya kan, kalau fotonya jelek, nggak akan kelihatan juga bagusnya. Udah nggak usah liat profile. Pokoknya gue traktir lo ya, mau kan? Iya, iya. Kok gordennya pada kebuka sih? Perasaan udah gue tutup.
Aneh. Suara apaan tuh? Adek. Di sini Mil ternyata. Kita duduk sini yuk. Ayo. Sorry ya, gue ngajakin ketemuannya di kafe jamu kayak gini, nggak apa-apa kan? Kiririt. Nggak apa-apa kali. Tapi seru juga ya, gue baru tahu ada jamu kafe. Iya, ini punya teman gue namanya Gendis, itu dari Jawa dan dia suka banget hal-hal yang berbau Jawa kayak jamu, keris, raton. Ya termasuk batik yang gue jadi ketularan sekarang. Mana ya anaknya? Nanti gue kenalin deh kalau ada. Lu keren. Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Iya, maksud gue lu masih kuliah sekarang dan lu udah punya usaha sendiri. Keren dong. Gue usaha itu bukan buat keren-kerenan. Justru gue jualan batik buat biaya kuliah. Belum juga gue harus biayain adik gue sekolah kelas 5 SD. Ya otomatis gue juga harus biayain sekolahnya dia. Karena nyokap gue tuh udah lama gak ada. Dan bokap gue udah 3 bulan lalu meninggal. Jadi otomatis gue harus biayain hidup gue dan adik gue. Sumpah, lo makin keren. Gue gak nyesel sama sekali bantu lo kemarin. Tapi gue harus tetap bayar jasa foto lo. Kemarin gue ada beberapa pesenan. Sorry. Gue gak bisa nerima duit lo, sorry. Gue gak bisa. Gue ikhlas bantuin lo, mendingan lo pakai duit itu buat ngembangin usaha lain, oke? Okay? Beneran nih? Ih, lo baik banget. Kebetulan nih, gue emang punya niat buat bayar biaya sewa bazar di mall gitu setiap Sabtu Minggu. Gue sama Gendis mau jualan di sana. Ya udah, lo pakai duit gue aja. Tapi gue masih bingung. Gue kerepotan kalau harus ngurusin semuanya sendiri. Belum gue harus ninggalin adek gue. Terus gue juga belum masang banner di stand bazar itu. Terus gue bakal bantuin lo. Bantuin gue? Emangnya gak ganggu kuliah lo atau kerjaan lo? Lo nyantai aja. Kuliah gue tinggal skripsi. Jadi gue juga kebanyakan nyantai dan bangun di rumah. Tenang aja pokoknya, pasti gue bantuin. Ya ampun, lo baik banget sih, makasih ya. Radex, lo harus tolongin gue sekarang. Tolong gimana nih, gue lagi di luar sama temen. Lo tenang dulu dong, jangan gemetaran kayak gitu, kenapa sih? Ya udah gue ke situ ya. Tapi kalau lagi sakit. Enggak, pokoknya gue harus ke situ sekarang. Ya udah deh, gue tunggu. Sorry ya Chan, itu sahabat gue tadi. Dia tuh baru pindah kontrakan baru. Terus katanya di kontrakan barunya tuh ada setannya gitu. Makanya ketakutan. Dek, sumpah gue ngeliat hantu di rumah itu, Dek. Pokoknya gue gak mau tahu. Lu sekarang harus ikut balik ke rumah sama gue. Ki, please lu tenang dulu sekarang ya. Kenalin, ini teman gue, Chanti. Chanti ini Rocky. Oh, gue Rocky. Chanti, kok siang-siang pakai kacamata tapi sama jaket gitu? Iya, dia tuh lagi sakit, gak bisa kena matahari.
Cantik, sorry banget, gue minta maaf banget sama lo. Radaknya boleh kan gue ajak pulang sekarang? Soalnya gue gak bisa banget kalau di rumah sendirian kayak gini terus. Iya, gak apa-apa kok. Radek, tapi lo besok jadi ikut ke bazar kan? Soalnya gue mau ngasih DP buat stand di bazar. Ya bisa-bisa aja sih. Yaudah gue cabut duluan ya. Kan, sorry. Tadi Radek barusan banget nutup teleponnya. Tapi kok temennya bisa langsung nyampe sini? Cepet banget lagi. Aneh. Ada-ada aja lu. Mana hantunya? Gak ada. Tadi tuh ada di sini, serius, gua gak bohong. Sini mana? Ini gak ada. Coba tunjukin, ada gak? Tadi gua ngeliat ada anak kecil. Dari sini terus naik ke atas itu, seriusan. Ke atas? Lu gak percaya amat sih. Coba gua lihat. Mana? Gak ada, ngehayal kali lo. Lu percaya deh sama gua gak mungkin bohong. Gua ngeliat dengan mata kepala gua sendiri, serius. Eki, lo tuh tahu sendiri ya, nyari kontrakan tuh susah. Lo tuh lagi sakit, udah deh, lo mendingan istirahat. Ya, gak usah banyak alasan. Ya udah kalau gitu, gue tetap tinggal di sini tapi malam ini lo harus temenin gue tidur di sini ya. Hah? Helah, please. Ih, ya udah deh. Bojo mundi. Bojoku siapa? Itu loh, kamu tadi mau ketemu siapa toh? Siapa ya namanya? Om, pangeran bergudakan kamera. Oh, Radek. Udah pulang, telat. Yah, padahal aku mau lihat muka tampannya itu loh. Tapi beneran ya, kalau menurut aku, kayaknya kamu jodoh deh sama dia. Apa bener Radek jodoh gue? Dia sih ganteng, baik. Terserah yang di atas aja deh. Gue masih ngantuk. Gue ngedenger suara aneh di dapur, cepetan. Suara teko. Siapa yang nyalain teko ya? Gak tahu. Padahal kan kita dari semalam belum keluar kamar. Gue ceritain sama lo itu. Anak siapa tuh ya? Pak, Radek lagi bantuin temen jualan batik. Jadi mungkin bakalan sering-sering keluar dan bikin bazar. Tau gak, Pak? Dan Radek juga yang bantu itu buat fotoin batiknya. Pak. Papa mau sampai kapan begini, Pak? Mama udah meninggal dan gak mungkin hidup lagi, Pak! Pak, oke. Okay. Oke, okay, ini salah Radek, Pak. Radek yang udah bikin Mama meninggal, Pak. Dan Radek gak bisa bikin Mama hidup lagi, Pak! Nah, gitu dong. Kali lagi. Yes, berat ya. Bentar ya. Sini, biar gue bantuin. Thank you. Okay. Tunggu, gue buka dulu. Ya. Oke. Tunggu sedikit ya. Kamu tolongin ambil yang satu lagi ya. Oke. Sadar, buka aja. Masih ada lagi. Adit, ya. Kakak berangkat dulu ya.
kamu jangan ngerepotin Karado terus. Enggak kok, aku malahan suka bantuin Karado. Iya kan ya kak? Iya. Aduh, sorry ya. Kemarin sempat marah-marah ke lo. Dan sekarang gue juga sering banget titipin Adit. Iya, lo tau kan gue lagi ngerintis usaha. Ya udah sih santai aja, kan gue juga seneng main sama Adit. Lagian kan gue programmer, jadi kerja di rumah. Oh, emang usaha lo udah jalan ya? Iya, kemarin kita jualan di medsos, sekarang kita mau pergi ke bazar. Oh, di medsos. Kalau gitu gue boleh minta Instagram atau FB lo gitu, jadi gue bisa promoin ke teman-teman gue. Ya, udah, nanti gue promoin ya. Thanks, Edo. Gue berangkat dulu. Yaudah, kita jalan yuk. Yuk. Nah, gimana lo? Hati-hati ya. Ya. Nah. Lagi gak? Udah kayaknya. Udah kan gini semuanya? Udah toh. Wih, laku banget ya hari ini ya? Bukannya laku lagi, tapi hampir semua batik gue habis. Jamu aku juga dong, jamu pancen, wow. Terus lo Sabtu depan jualan lagi dong? Iya, kalau emang laku kayak gini sih kayaknya tiap weekend gue bakal di bazar. Iya, tiap minggu kita di pasar, soalnya kita jomblo, kan? Sama dong. Ya udah, kalau gitu kalian berdua pacaran aja toh. Hmm? Biar ngirit. Jadi kalau malam minggu enggak usah ke kafe, jualan aja di bazar kan. Ih, pas sih emang anak SMP disuruh-suruh segala. Tahu enggak mau. Hmm? Enggak mau toh yakin. Ki, lo kok bisa di sini? Aduh, lo pakai segala nanya lagi. Ya gue gak bisa lah ditinggalin terus-terusan di rumah sendirian. Hantu itu berisik banget tau gak tiap hari. Gue kan jadi gak bisa istirahat kalau kayak gini terus. Oh, gini. Gendis, temen gue kayaknya bisa bantuin lo deh. Soalnya dia tuh punya temen yang bisa ngeliat gitu kan, iya kan? Yeah. Dis, tapi lo mau kan bantuin Rocky? Oh iya, sebelumnya kenalin dulu nih temen gue Rocky. Rocky ini Gendis. Wih, belum ngerti. Hai, Gendis. Rocky.
Oh, yaudah. Berarti malam ini aku ke rumah kamu toh? Ya. Yaudah tenang aja, nanti biar temanku aku suruh sana aja langsung. Tapi Rocky enggak gigit. Gimana lah. Ya udah, kita ke rumah sekarang aja ya. Soalnya gue udah enggak kuat nih, gue pengen cepat-cepat diusir aja tuh hantu. Yowes. Kalau gitu, aku langsung ke rumah dia ya. Kamu tenang aja biar aku bantu. Kita duluan ya. Hati ya. Mana hantunya? Biasanya suka ada di sini. Teman kamu mana yang kata kamu ngerti sama begituan? Nggak tahu aku. Aku telepon nggak diangkat-angkat. Loh, cuma dong kamu kesini kan yang ngerti begituan teman kamu. Tenang, ada aku. Kali aja aku ketularan, bisa usir hantu. Terus, bentuk hantunya kayak gimana? Biasanya tuh ya, hantunya tuh anak kecil, terus suka main-main di sini, lari-lari naik tangga kayak gitu. Terus, suka buka-buka gorden gitu. Serem. Nah, tuh. Kan, kayaknya setannya udah mulai datang deh. Suka mati-matiin lampu gitu. Serem. Tenang. Kamu harus tenang. Tunggu ya. Tuh. Itu Liz. Tuh anaknya lewat. Itu loh anaknya. Kamu tenang. Kamu tunggu sini ya. Kamu kemana? Udah, kamu tenang sini. Tinggal sendirian lagi. Misi Pak. Malam. Pak, saya mau tanya. Emangnya benar ya Pak? Di sini suka ada hantu anak kecil? Iya Mbak. Kata ibu yang punya rumah. Di sini sering ada penampakan, tapi bukan anak kecil, cowok muda. Kadang satu, kadang dua orang. Cowok muda. Iya. Mbak mau kemana? Oh, enggak Pak, ini saya ada keperluan aja sebentar. Oh iya, hati-hati ya Mbak ya. Tadi itu bukan hantu, itu hansip. Terus? Pak Hansip bilang, ibu yang punya rumah juga bilang di sini ada penampakan. Tapi bukan anak kecil, hantunya anak muda. Cowok. Kok hantunya cowok? Nggak tahu aku juga. Aduh Rade, gue gak tahu deh gimana caranya terima kasih sama lo. Karena lo dari awal udah bantuin gue. Dan sekarang juga lo bantuin jualan di bazar. Gue juga seneng kok bantuin lo. Makasih ya. Oh, kayaknya gue harus balik duluan deh. Mau gue anter? Enggak usah, ngapain lo anterin. Emang gue anak kecil apa? Ah, yaudah deh, gue duluan. Bye. Bener yang Gendis bilang, mungkin Radek cocok jadi pacar gue. Dia baik, gue nyaman sama dia. Dan pacaran sama dia gak bakal ngeganggu usaha gue. Dia ngedukung malahan. Cate. Hai, adik tidur. Oh, yaudah. Gimana jualan lo? Alhamdulillah, laku banget. Gue udah promoin lo ke temen-temen gue tuh. Oh ya? Ya ampun, makasih ya. Jadi, gue boleh ya? Sekali-sekali main ke bazar lo? Boleh. Tapi kan gue di sana tuh sibuk banget. Nanti yang ada gue malah nyuekin lo. Oh iya. Gue masuk dulu ya, ngantuk banget. Oh iya udah, gue anterin Adit ke dalam ya. Cantik, kapan sih lo bisa benar-benar lihat gue? Bukan gue sebagai orang yang cuma lo titipin Adit, tapi cowok yang perhatian sama lo. Berdiriku di sini hanya untukmu dan yakinkanku untuk memilihmu dalam hati kecil.
kecilku inginkan kamu, berharap untuk dapat bersamamu. Aku kan ada untuk dirimu dan bertahan untukmu. Terlukis indah raut wajahmu dalam benakku. Berikan ku cinta terindah yang hanya untuk. Dalam hatiku, dan aku yakin kau memanglah pilihan hatiku. Udah beres nih? Iya. Kapan banget ya? Tapi gue seneng jualannya banyak yang laku. Benernya kan ada gendis? Cuman kita yang malam mingguan bareng tapi gak pacaran. Yoi, malam minggu keramat. Keramat meskipun kita berdua. Radek gak punya pacar. Dia kan baik banget ke gue. Apa dia gak pernah kepikiran naksir gue ya? Duh, kok gue jadi mikir kayak gini sih? Kenapa? Enggak. Gue cuman mikir. Pasti orang tua gue seneng liat gue bisa mandiri. Pasti lo. Orang gue juga salut sama lo. Lo gak mau bawain batik buat nyokap lo? Nyokap gue udah meninggal. Sorry banget. Kalau bokap lo? Bokap gue masih ada sih, cuman kita gak pernah ngobrol. Kenapa? Dulu gue jemput nyokap pakai mobil. Terus mobil gue tabrakan. Dan nyokap gue meninggal pas kejadian itu. Sejak saat itu bokap gue udah gak pernah ngobrol lagi sama gue. Mungkin bokap gue nyalain gue atas kejadian itu. Sebentar ya. Halo. Ah, iya benar, ini dengan Shanti. Ini dari mana ya? Saya dari Panitia Fashion Show, Mbak, dengan tema Zamrud Katulistiwa. Kita mau mengabarkan kalau rancangan baju Mbak Santi terpilih sebagai peserta fashion show yang akan diselenggarakan pada bulan Januari 2018, Mbak. Apaan? Iya, Mbak. Terus saya harus gimana? Jadi, Mbak Santi harus merancang 10 baju batik baru untuk dipentaskan di acara fashion show itu, Mbak. Untuk teknisnya, nanti kami akan email ya. Sementara itu dulu ya, Mbak, yang bisa saya kasih tahu. Iya, Mbak. Terima kasih ya. What? Fashion show? Iya, benar. Katanya rancangan gue kepilih untuk ikutan fashion show. Tapi padahal gue gak pernah ngerasa daftar. Mungkin dari sosmed lo kali. Iya, bisa jadi sih. Gue seneng banget. Selamat ya. Ketemu lo gak, Yulka? Apa ini pelukan? Lo bisa jadian ya, ayo aku. Gini, sini. Lo, lo dengerin dulu. Fashion show? Serius? Selamat ya. Duh, gimana kabar lo?
Baik gue. Sekarang gue udah bisa istirahat. Badan gue juga udah mendingan sekarang. Sekarang lo udah gak diganggu kan sama hantu-hantuan itu? Ya masih ada sih sebenarnya, cuma ya gue cuekin aja. Kadang mereka suka bukain gorden, terus suka berisik-berisik kayak gitu. Tapi ya bener kata lo, yang penting kan mereka gak gangguin gue lagi. Nah berarti sekarang lo udah kebal sama hantu-hantuan. Eh ya, gimana lo sama Cantik? Ya dia rajin banget, gue tambah salut sama dia. Lo tau gak, baju batik dia itu kepilih buat fashion show. Dan lo di... Kenapa tidur di sini? Iya tadi Adit ngotot pengen pulang, jadi gue bawa bawa pulang. Ternyata pintunya dikunci, jadi ketiduran di sini deh. Ya ampun, yaudah lain kali kalau gue titipin Adit, gue juga titipin kunci ke lo ya. Iya, yeah, nyantai aja. Oh iya, ah, gimana usaha butik lo? Ada kabar bagus. Hah? Terus? Batik rancangan gue itu terpilih jadi peserta untuk fashion show. Oh iya? Serius? Iya, dan PR-nya sekarang gue harus ngedesain 10 baju batik yang baru. Wah, tambah semangat dong. Berarti. Iya dong. Ayo, bantuin gue ya. Iya. Boleh lah, boleh tuh. Bagus dong. Hai. Jadi, tadi malam gue udah mikirin semuanya. Gue udah tahu apa aja yang harus gue lakuin. Gue harus bikin 10 rancangan model baju batik baru. Ya walaupun gue masih bingung sih harus ngapain aja, tapi kan yang penting gue nggak boleh panik. Nih. Di sini semua coret-coretan gue tentang rencana apa aja langkah-langkah yang harus gue lakuin, walaupun masih belum jelas, masih coret-coretan kayak gini, tapi gue udah tahu apa aja yang harus gue lakuin. Ya terus terang sih semalam gue gak bisa tidur mikirin semua ini. Mikirin rencana apa aja yang harus gue lakuin. Kayaknya Cantik lagi stres deh. Dia ngomong diulang-ulang terus tuh dari tadi. Ya jujur gue baru pertama kali sih diajak acara fashion show kayak gini. Gue udah tahu tapi gue masih bingung. Gue gak boleh panik. Cantik, aku boleh nyela sebentar gak? Kenapa? Ini gue lagi mau presentasi buat langkah-langkah yang harus gue lakuin buat fashion show nanti. Iya, aku tahu. Tapi bang, dari tadi kamu ngomong diulang-ulang toh. Mendingan sekarang kamu keluar dulu Ki, sama Rade cari angin dulu ya. Kamu tenang dulu, pokoknya aku selalu mau ke dapur dulu ya. Diulang-ulang gimana sih? Kenapa sih, ada apa sih? Mama muter-muter, gue serius. Iya, gue tahu. Ya udah mendingan sekarang kita nyantai dulu, kita duduk di situ. Gendis bener. Gue itu sebenarnya stres banget ngadepin fashion show ini. Kepala gue tuh butek. Semalam gue udah mikirin, tapi yang ada gue tambah bingung. Gue panik banget, gue gak tahu mesti ngapain. Chan, dengerin ini. Gue sama Gendis udah pikirin cara kerja buat lo. Buat fashion show itu, nih lo liat. Iya, jadi sekarang lo tinggal ngerjain semuanya. Ini lo sama Gendis yang bikin. Ya, gitulah. Enik!
acting. Kalian berdua gimana? Jeleknya? Gue sih gak terlalu beginian ya. Tapi kayak ini bagus deh. Rade, kamu tuh ngomong sembarangan. Ini tuh bagus banget. Wah. Beneran bagus? Iya bener, ini tuh bukan bagus lagi tapi bagus banget. Nget, 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 nget. Aku tuh sampai gak percaya loh ini kamu yang bikin. Masa sih? Iya. Iya deh kalau gitu gue tinggal hubungin tukang polanya, terus ke tukang jahit. Tapi lu scan dulu gambarnya, terus lu kirim dulu ke panitia. Belum bantuin ya, gua kan mau hubungin tukang pola. Gimana tuh kabarnya si Rocky? Aku udah lama loh gak tahu kabar dia. Ya, kabarnya baik kok. Dia sekarang udah betah di kontrakan. Aku mau nengok dia ya, boleh kan? Boleh lah, dia pasti seneng ada temennya. Tumbenan kamu kesini. Bukannya kalian lagi pada sibuk siapin buat fashion show? Ya, aku sih enggak sibuk-sibuk amat. Cantik tuh yang sibuk. Tuh, sama teman kamu si Ade. Oh, kamu mau minum apa? Apa aja. Ini aja deh, biar gampang. Oke. Kata Ade, kamu lagi sakit ya? Sakit apa toh? Biasalah, memang sekarang lagi musim sakit kan? Jadi kayak gini lah, agak gak enak badan sedikit. Kamu sakit? Udah pulang aja ke orang tua kamu. Orang tua aku kan di Padang. Ya jauh, lagian aku juga gak mau ngerepotin mereka terus. Mau aku antar ke dokter? Gak usah. Gak usah, udah ke dokter kok aku kemarin.
Udah baik-baik aja kok. Cuman sedikit butuh istirahat aja. Belakangan ini Radek sering sama Cantik melulu ya? Iya, itu loh si Radek tuh lagi bantuin Cantik buat dia urus-urus fashion show. Itu gak ada dia? Iya sih, cuman ya aku khawatirnya gimana ya? Namanya perempuan kan ya suka kebawa perasaan kayak gitu. Gua gak mau aja kalau Cantik nanti kebawa perasaan sama Radek. Emangnya kenapa tuh kalau mereka pacaran? Aku lihat sih mereka berdua tuh cocok. Aku kenal Cantik udah lama. Ya, iya sih. Tapi gimana ya? Ya, pokoknya aku khawatir aja kalau nanti jadi gimana-gimana gitu. Sama kamu, dia baik banget. Yunis, kan dulu sering ngomong kalau Radek tuh cocok buat gue. Kayaknya gue makin sadar deh kalau Radek yang udah bikin gue kayak sekarang ini. Kamu beneran suka sama Radek? Iya, gue juga nggak tahu sih. Tapi yang pasti, gue nyaman sama dia. Dia tahu semua yang gue butuhin dan gue juga butuh dia. Benar apa yang lo bilang, kalau Radek yang udah bikin gue begini, dia udah ngebantu gue
Dia udah bikin usaha gue maju, dia udah bikin gue bisa biayain kuliah gue sendiri, gue bisa biayain sekolah adik gue. Iya, dia tuh, dia baik banget sama gue. Iya, gue suka sama Radik. Tapi gue nggak tahu gimana perasaan Radik ke gue. Udah, kamu jangan sedih gitu dong, Cantik. Semua ada waktunya kok. Namanya perempuan kan ya suka kebawa perasaan kayak gitu, Pak. Gak mau aja kalau Cantik nanti kebawa perasaan sama Rade. Kirain apa sih? Ya. Yaudah yuk. Kita lanjutin. Rado. Nanti, sorry gue ketiduran tadi. Adit kecapean jadi gue tiduran di sini aja. Adit, maaf ya ditinggal terus sama kakak. Besok terakhir deh. Besok lo pentas ya. Gimana persiapannya, udah lancar? Udah beres semuanya, tinggal besok. Soal model makasih ya. Iya, sama-sama, nyantai aja. Lagian gue juga seneng kok bisa bantu lo. Ya udah kalau gitu gue balik pulang ya. Aduh. Doainnya supaya besok acaranya lancar. Lo gak perlu kok minta gue doain lo. Karena gue gak pernah berhenti nyebut nama lo. Hai. Hai, Radek. Lo tebak lo pasti gak bisa tidur kan? Oke, gue kesini. Iya nih, gue gak bisa tidur karena gue stres mikirin besok. Yaudah, gue temenin. Radek selalu tahu yang gue butuhin. Seandainya aja dia... Oh, jadi lu gak bisa tidur karena lu lapar. Yaudah, yuk. Mendingan sekarang kita nyari makan. Gimana? Boleh sih, tapi jangan kelamaan kali ya, soalnya Adit sendiri.
lo jangan lama-lama ya. Katanya besok mau bangun pagi. Gimana bokap lo? Ya gitu-gitu aja sih. Masih cuek sama gue. Kalau enggak, besok lo ajak aja ke fashion show. Jadi gue bisa kenal sama dia. Udah kayak mau kenalin ke calon mertua. Kalau bokap nyokap gue masih ada, gue pasti kenalin ke lo. Iya, udah deh. Ntar coba gue omongin ke dia. Adek, gue nyaman sama... sekarang. Bapak-bapak yang di sebelah genis itu siapa ya? Di suatu pesta, ku kenal dirinya. Gadis manis lucu, imut mempesona. Dan ku sapa dia, dia pun membalas. Sungguh tak kusangka bisa kenal kamu. Kau memang menarik, bicaramu asik. Tak bosan aku menemani dirimu. Ku ingin bersamamu, nikmati malam ini. Bercanda dan tertawa. Hadirin sekalian, setelah peragaan baju dari semua perancang tadi tampil, sekarang tinggal memilih satu peserta yang akan ikut ke Tokyo dalam etnik fashion tingkat Asia Pasifik. Dan pemenangnya adalah Santi Wulandari. Kerencangan gue bisa dipentas ini cepet, aku bakal secepat. Bener ya kata Radik,
kamu tuh sebenarnya bisa. Kamu harus percaya diri ya. Radik mana ya? Kok dari tadi gue gak ngeliat dia? Dia ngubungin lo gak? Aku gak tahu, cantik. Dia gak ada di sini. Mana ya dia? Cantik, selamat ya. Saya bapaknya Radik. Saya datang ke sini untuk mewakili Radik. Ya ampun, Om. Terima kasih banyak ya udah datang. Radiknya mana? Maksud kamu, Radik datang ke acara ini? Iya, Om. Kalian semua gak tahu, Radik itu banyak. Ambil hikmahnya aja. Ini foto Radek dan ibunya. Boleh saya lihat, Om? Radek meninggal hari Sabtu, tanggal 13. Iya benar. Kamu tahu dari mana? Mobil yang ditumpangi Radek, itu mobil yang menabrak mobil ayah saya.
Permisi. Sepada. Rocky. Ini aku Gendis. Ya, Mbak. Permisi, Mbak. Rocky-nya ada? Maaf, Mbak. Di sini nggak ada yang namanya Rocky, Mbak. Nggak mungkin. Wah, saya waktu itu ketemu Rocky kok di sini. Mbak siapanya ya? Saya ini yang punya rumah ini. Saya sama suami saya baru beli 3 bulan yang lalu. Tapi saya baru pindah kemarin. Jadi, nggak ada laki-laki seumuran saya? Nggak ada, Mbak. Waduh, kok jadi serem banget ya? Anak saya emang pernah bilang sama saya ada penampakan 2 orang pemuda. Tapi yang sering itu laki-laki sendirian, Mbak. Anak saya juga menemukan fotonya. Tunggu sebentar ya, Mbak. Ini, Mbak. Gue kenal Radek setahun yang lalu. Waktu itu gue terima kerjaan bikin company profile online. Gue yang bikin website, Radek yang masuk foto, dan Rocky yang desain tampilan websitenya. Semenjak itu kita sering kerja sama bareng. Dan mereka sering nginep di rumah gue kok. Tapi setelah Rocky meninggal, gue lost contact sama Radek. Iya, Rocky meninggal 3 bulan setelah Radek tabrakan. Dia udah lama mengidap penyakit kanker kulit. Rocky tuh gak bisa kena sinar matahari. Jadi orang yang dia bilang hantu itu yang baru beli rumah dia itu? Dan dia sendiri udah meninggal? Iya, Rocky tuh emang penakut sama hantu. Lo kenapa gak cerita? Ya karena gue pikir semuanya wajar. Walaupun gue sendiri pun kaget. Radek tiba-tiba datang dan deket sama lo. Ya gue pikir Radek suka sama lo. Jadi gue sebagai teman cuma bisa dukung dia. Ya gue mau gimana coba? Radek, kenapa lo cuma sesaat hadir dalam hidup gue? Enggak. Gue gak pernah ngupain jasanya Gendis. Tapi lo selalu bilang kalau semua ini itu karena Randek. Lo gak tahu gimana kerja kerasnya Gendis buat lo. Maafin gue, Gendis. Dan gue juga ngebantuin lo.
Gue yang nambahin followers di Instagram lo dan di semua sosial media lo. Jadi usaha gue laku gara-gara lo? Gue programmer, itu kerjaan gue. Dan gue juga yang daftarin lo ke fashion show. Panitianya teman gue. Dan yang menggang acara live streaming di internet tuh gue. Maafin gue. Sebenarnya gue gak pengen ngasih tahu semua ini ke lo. Tapi ngeliat lo sedih kayak begini, ngeliat lo gak ngehargain orang kayak begini, gue juga jadi sedih, Shanti. Dan gue gak pengen lo sedih kayak begini. Gue cuma minta satu dari lo. Gue pengen lo tuh percaya diri kalau lo tuh bisa ngerjain ini semua. Itu aja kok. Kamu gak sendirian. Kita selalu ada buat kamu. Semangat ya. Makasih ya. Serius. Ini gue. Gak perlu jelasin apa-apa. Gue udah tahu semuanya. Ini bukan salahku. Ini udah takdir kita. San, lo harus tahu. Gue seneng liat lo maju, liat lo bangkit. Sorry kalau gue gak bisa mencintai lo secara utuh. Sam, gue minta tolong sama lo. Terus lu jagain Cantik buat gue. Ya Dek, gue janji gue bakal jagain Cantik buat lu. Dan Dis, lu mau kan nengokin Rocky terus? Rocky sampai sekarang masih gentayangan. Dia juga bingung kenapa bisa gitu. Dan gue pikir semua ini ada hubungannya sama lu, karena lu bisa lihat awalnya Rocky. Hubungannya sama aku? Please Dis. Kamu tenang aja. Aku pasti akan tengok Rocky.
doain gue di sana ya. Kalau gue udah sukses, gue pasti bakal ngajak lo ke Jepang. Aku nggak suka ke luar negeri, di Jawa aja. Tetap. Rado. Cantti. Bentar lagi Cantti bakal banyak fans, banyak pacar yang mau sama dia. Apaan sih? Gendis benar. Cantti. Gue gak pengen kehilangan banyak waktu lagi sama lo. Selama ini, selama gue kenal sama lo, itu udah cukup buat ngeyakinin gue kalau lo harus jadi pacar gue. Harus. Emangnya lo yakin banget gue mau? Emang lo gak mau? Lo mau kan? Saat ada yang lagi buat lo, cinta itu adalah pengorbanan. Dan Rado adalah pria yang rela berkorban buat lo. Gimana? Aduh, maaf. Ya udah, nggak apa-apa kok. Gue bisa ngerti kalau mungkin lo gak bisa lupain Radek. Maaf kalau gue gak pernah sadar betapa besarnya cinta lo buat gue.